Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana netizen puji Ira Qazah makin cantik, keluarga titip ucapan doakan rezeki dia mengandung dan jadi ibu. Sekian lama berdiam diri dan tidak muncul di media sosial penampilan terkini, Ira Qazah telah menyorot perhatian warga maya. Menerusi perkongsian di TikTok, Ira atau nama sebenarnya Fakira Fatini Qazharuddin dilihat sedang duduk sambil bermain telefon bimbit, namun apa yang mencuri perhatian netizen adalah wajah Ira yang dikatakan semakin cantik dan berseri-seri. Ira yang mengenakan tudung berwarna hitam dan dipadankan dengan kemeja putih sempat mengukir senyuman di bibir. Difahamkan video tersebut diambil ketika Ira menziarahi ahli keluarganya di sebuah pusat perubatan. Sementara itu pemilik akaun tersebut yang merupakan bekas kakak ipar meminta orang ramai mendoakan istri kepada pengarah Samsul Yusuf dikaruniakan cahaya mata. Alhamdulillah, doakan rezeki Ira mengandung dan jadi ibu. Sebelum ini Ira sering berkongsi video masakan dengan pengikutnya, namun kali terakhir berkongsi resepi adalah pada Oktober tahun lalu sebelum tiba-tiba berdiam diri dari bermain media sosial. Dalam pada itu timbul dakwaan yang mengatakan Ira kini sedang hamil dan berikutan itu dia tidak lagi aktif memuat naik hantaran di media sosial. Bagaimanapun sehingga kini pasangan itu masih lagi mengunci mulut tentang dakwaan tersebut. Terdahulu, Samsul mengejutkan ramai pihak apabila mengumumkan sudah bernikah dengan Ira pada Januari 2023. Pada Jun tahun lalu pula, Samsul sah bercerai talak satu dengan istri pertamanya Putri Sarah. Hasil perkawinan mereka dikaruniakan dua orang cahaya mata, yaitu Saikul dan juga Sumaya. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.